semuanya, jumpa lagi di channel saya Adia Nico. Nah guys, ini masih di akuarium ya, di area akuarium tapi beda tempat ya. Nah kalau di sini ya masih sama sih sebenarnya, banyak batu karang gitu dan ada ikan-ikan kecil gini, kayak ikan badut, ikan beternak dan sebagainya. Semuanya tuh ada di sini ya. Kita bisa lihat nih keindahan warna-warni batu karangnya dan juga ikannya yang cantik pula. Kayaknya anak-anak kecil tuh suka banget di tempat ini guys. Mereka bisa melihat langsung kehidupan bawah laut ya, lewat akuarium ini. Indah banget ya. Pengen juga sih punya akuarium kayak gini di rumah. Nah kalau ini akuarium yang berbeda guys, cuma biasanya di dalamnya tuh beda sama yang tadi ya. Kalau di sini lebih hedof gitu, hiasan dalam akuariumnya tuh ya. Cuma di sini juga ikannya juga beda ya. Kalau di sini cuma ada ikan sepak bola ya, atau ikan narapidana nih di sini. Seneng guys, aku sebenarnya kalau lihat akuarium ini, soalnya bisa membuat pikiran jadi tenang gitu. Nah kalau ini nggak tahu binatang apa ya, kayaknya aku kurang tahu juga nih binatang ini. Aviotalet yang satu ini nggak tahu apa, cuman ya masih indah sih dalamnya tuh, hiasan dalamnya tuh ya. Kan teman-teman, kita bisa lihat ya keindahannya. Pengen lah kapan-kapan pergi ke sini lagi kalau misalnya ada waktu ya. Di sini ramai banget guys, banyak anak-anak kecil gitu yang suka di sini karena mereka sangat mencintai kehidupan yang seperti ini. Nah kalau ini adalah kuda laut guys, tapi karena kuda laut itu sangat kecil sekali ya, jadi ditempatkan di wadah seperti itu di atas. Nah kita bisa lihat kan, kecil banget. Oke guys, mungkin itu dulu ya bisa aku share ke kalian tentang akuarium ini ya, semoga menghibur ya. Dan bye.